selamat siang. Kami mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kami ke sini untuk memenuhi tugas kami, juga untuk melakukan wawancara tentang usaha yang Bapak jalankan. Bila berkenan, bisa langsung diwawancarai. Selamat siang, Mas. Ini sebelum kami memulai wawancara, bisakah Mas memperkenalkan tentang diri Mas sendiri? Selamat siang. Di sini nama saya Danu Widi Atmoko. Saya di sini sebagai manajer yang tentunya sebagai bawahan bosnya sendiri ya. Sebagai bawahan bosnya langsung yang ditugaskan untuk menerima kalian untuk wawancara kayak gitu. Terima kasih. Nah, mulai dari pertanyaan pertama, kapan Mas mulai merintis usaha ini? Untuk usaha ini sendiri kurang lebih itu berdiri tahun 2010. Yang itu dulunya hanya ya berjalan dari kecil-kecilan. Kemudian dengan bertambahnya tahun, dengan bertambahnya keuntungan-keuntungan yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, ya hingga sekarang menjadi seperti ini kelihatannya. Mengapa Mas mereka memilih usaha ini? Kenapa tidak usaha lain? Pada awalnya ini, sebelum saya lebih lanjut, mungkin ini bisa dikatakan seperti rental PS pada umumnya. Nah, tapi kita memakai cara lain. Yang kebanyakan biasanya pakai PlayStation langsung, kita pakai PC atau komputer. Dan itu dengan PC ataupun komputer langsung, itu grafiknya bisa lebih tinggi lagi. Dan bisa kita otak-atik sendiri. Dari dalam hal game ataupun yang lain, kita bisa cari solusinya sendiri. Entah itu bisa dari internet ataupun lain sebagainya, yang mana bisa kita lebih maksimalkan lagi daripada proses-proses yang kita jalankan itu. Berbanding terbalik dengan PlayStation, kalau PC mungkin itu lebih makan biaya lebih tinggi lagi, akan tetapi dari segi performa yang ditampilkan itu jauh lebih tinggi daripada PlayStation itu sendiri. Jadi kami memilih usaha tersebut ya karena belum ada di Indonesia, makanya kami buat konsep seperti itu. Nah, yang akhirnya dari hal-hal kecil seperti itu, kita yang dari dulunya pelanggannya satu ataupun dua orang, yang sekarang ya bisa menjadi banyak kayak gitu. Berarti tempatnya ini banyak cabangnya lagi, Mas? Untuk cabangnya sendiri kami belum ada, dan sempat dipikirkan untuk membuka cabang, akan tetapi lebih difokuskan ke sini dulu karena apa ya, mungkin masih terkendala banyak yang perlu diperbaiki ataupun dibenahi tentang masalah-masalah ataupun hal-hal kecil yang itu belum maksimal kita kinerjanya, sehingga lebih baik kita maksimalkan di sini dulu, nanti baru membuka cabang lagi. Ini kendala apa saja yang mereka rasakan saat membuka usaha ini, dan cara Mas mereka mengatasi kendala-kendala tersebut? Untuk masalah sendiri, mungkin banyak kita ketahui, entah itu dari hal-hal yang kecil ataupun dari hal-hal sepele, dan semakin besar itu banyak hal-hal yang terjadi tidak kemungkinan gitu kan ya. Kalau dari awal sendiri mungkin banyak kendala-kendala seperti entah pelayanan, entah itu dari segi komputer atau PC-nya sendiri yang terkendala, entah itu dari unit-unit yang bermasalah ataupun lain sebagainya, tempat yang kurang kondusif, itu bisa menjadi kendala-kendala kami, yang mana itu mempengaruhi kualitas kenyamanan kami, sehingga membuat para pelanggan-pelanggan ataupun customer-customer itu menjadi tidak nyaman, sehingga selama
kita tidak apa ya, selama kita tidak memberikan contoh yang baik atau memberikan pelayanan yang baik, maka para customer itu akan melarikan diri, istilahnya kan kayak gitu. Nah, jadi semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik. Jadi di antara kendala-kendala, kalaupun unit-unit kendala, kita bisa melakukan servis sendiri, ataupun nanti kalaupun ada update, kita update sendiri, ataupun nanti ada pelayanan yang kurang ramah ataupun kurang sopan, mungkin kita bisa tegur yang lainnya kayak gitu. Jadi nanti untuk pelayanan dan kenyamanan-kenyamanan tempat untuk bermain game itu bisa menjadi lebih maksimal, jadi lebih kondusif lagi, sehingga para pelanggan itu lebih nyaman lagi untuk bermain gamenya. Baik, untuk tempat usaha ini dibuka mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk usaha ini sendiri dibuka 24 jam ya? Jam. 24 jam. Jadi kiranya ada pelanggan yang main dini hari, bisa. Banyak juga yang main dini hari dari kalangan mahasiswa. Iya, kalangan mahasiswa. Upaya bapaknya, masnya itu, usaha ini tetap berkembang itu mampu, supaya mampu bersaing dengan usaha lain itu seperti apa ya, Mas? Dari awal memulai bisnis ini, kita memiliki visi. Sebelumnya kita memiliki visi karena apa? Karena PlayStation nggak bisa diotak-atik sedemikian rupa dengan PC ataupun komputer. Karena dari updatean, dari segi kita edit pemain, kualitas grafiknya itu berbanding jauh daripada PlayStation itu sendiri. Jadi banyak juga yang tanya, "Mas, ini PS3 ataupun atau PS4?" Ya, kita jawabnya dengan PC. Karena apa? Karena gameplay-nya tidak terpaku terlalu jauh dan kita lebih maksimal ke grafiknya. Kalau mungkin Mbak atau Mas yang pernah main PlayStation, itu mungkin apalagi PS3, itu mungkin grafiknya lebih agak ke blur ya, mungkin ada agak pecah ya. Tapi kalau di sini, kalau semuanya kita pakai kualitas unit-unit yang atau spare part yang mohon maaf dikatakan agak mahal, itu juga mempengaruhi kualitas kami. Jadi kami lebih untuk memaksimalkan itu semua untuk kenyamanan pelanggan-pelanggan kita. Kayak gitu. Untuk karyawannya sini ada berapa? Untuk karyawannya sendiri ada 4. Ada 4. Nah, termasuk saya sendiri. Saya juga termasuk karyawan. Itu kerjanya itu 2 shift atau bagaimana? Untuk 24 jam kita bagi menjadi 3 shift. Satu shiftnya 8 jam. Jadi nanti shift satunya dihitung dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Shift 2-nya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian shift 3-nya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam lagi. Jadi itu. Untuk visi misi dari usaha yang Mas lakukan ini apa ya, Mas? Visi misinya? Visi misi ya. Terkait visi misi mungkin nggak terlalu jauh dari nama ini ya, dari nama tempat usaha ini, yaitu Yakuza. Dari bosnya sendiri, Yakuza itu singkatan yang berarti yakin usaha bisa. Nah, jadi visinya ya mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya, untuk mengembangkan, untuk mempopulerkan bagaimana PC-PC gamers, yang mana kita udah tahu ya, entah dari live streaming Facebook ataupun YouTube, itu kita lihat banyak banget streamer-streamer yang itu menggunakan PC. Dan sekarang malah lebih populer game PC daripada game PlayStation. Karena semakin kesini game PlayStation itu memang banyak, akan tetapi peminat-peminatnya semakin berkurang. Gitu, mending merakit PC yang itu speknya lebih tinggi lagi, yang mana harganya mungkin kalau sekarang bisa dikatakan PS5 ya. PS5 sekarang paling enggak 8 juta. Paling enggak kita kasih kisaran 8 juta kayak gitu ya. Untuk
membandingkan spek kayak gitu bisa lebih mengeluarkan untuk PC gaming itu udah lebih dari cukup. Dan itu grafiknya bisa menyamai PS, bahkan bisa lebih tinggi. Kayak gitu. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi secara langsung atau menggunakan media? Kalau ini kami punya Instagram yang mana itu bisa Mas dan Mbak lihat nanti. Kami biasanya bisa sedikit mempromosikan lewat Instagram ataupun nanti bisa lewat seperti WA kalaupun nanti sudah punya kontaknya kayak gitu. Kalau Instagram kan umum, jadi nanti Mas atau Mbaknya bisa lihat sendiri langsung untuk proses promosinya. Dan itu kami proses promosinya mungkin secara langsung ataupun tidak langsung itu memvideo tempat-tempat kami yang mana itu bisa dilihat para pengunjung, oh usaha ini tuh kayak gini, usaha itu tuh kayak gitu bisa dilihat secara langsung untuk promosi-promosinya. Karena kita tidak hanya berbasis game, akan tetapi kita juga membuka kafe. Secara tidak langsung kita membuka kafe karena perkopian juga kayak gitu. Jadi konsepnya pertama juga karena bos kami suka kopi, jadi cobalah bikin konsep kopi plus game digabung jadi satu kayak gitu.